Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta collaborative webinar on language and social media Selasa 28 Juli 2020. Senang sekali saya Priska Maila Sari dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya kampus Kota Madiun bisa bersama Bapak Ibu semuanya dalam acara ini. Hari ini kita kedatangan speaker yang luar biasa dari Universitas Sanata Dharma, ada Ibu Diksita Galuh Nirwinastu SSM HUM yang akan mengangkat topik language and social media yang pastinya akan memberikan banyak insight untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua peserta, kepada yang terhormat juga Pak Eko sebagai Kaprodi Program Studi Bahasa Inggris Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Pak Haris, Vice Chief of English Letter Department of Universitas Sanata Dharma. Selamat pagi Pak Haris, terima kasih sudah mengusulkan acara ini sehingga ada kegiatan ini bisa berlangsung. Selamat pagi, salam sejahtera. Juga yang pastinya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bu Diksita Galuh Nirwinastu SSM HUM yang akan jadi pembicara kita hari ini. Dan selamat pagi, selamat berbahagia kepada semua partisipan yang sudah hadir baik di Zoom maupun di live streaming di YouTube Bima TV Channel. Nah, sebelum kita mulai acara kita pagi hari ini, sebelumnya saya ingin memberikan waktu ini untuk Pak Eko yang akan membuka kegiatan kolaboratif webinar pagi hari ini dengan speech yang akan beliau sampaikan untuk membuka acara. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Eko. Ya, oke. Terima kasih Bu Priska. Selamat pagi untuk semua partisipan. Yeah. First of all, I would like to say thank you for Pak Haris, who has the schedule for the collaborative webinar part one, and we are very happy in holding this webinar, a collaborative webinar seminar part one. And for the audience and also the participant, hopefully that you will enjoy all of the material related to language and social media, given by Diksita Galuh, And I myself is also follow the seminar, and then hopefully for the next or part two collaborative seminar, next month in August, it will be running well, because we have got twice, and all of the member or the committee and the participant, please enjoy the seminar, and then I declare that the collaborative webinar part one open. Thank you Pak Eko for the opening speech. Hopefully this collaborative webinar will run smoothly, and also we hope that everyone will be happy in the end of this meeting, in the end of this webinar. Nah, langsung saja kita akan masuk ke sesi presentasi oleh Ibu Diksita Galuh, tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan siapa sih Ibu Diksita itu. Ibu Diksita mungkin bisa mulai dinyalakan screen-nya. Hai! Jadi, para peserta semuanya, Ibu Diksita Galuh ini nama lengkapnya adalah Ibu Diksita Galuh Nirwinastu SSM HUM. Beliau adalah seorang dosen muda cantik dan berbakat dari Program Studi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma. Beliau mengambil S1-nya atau sarjana sastranya di Program Studi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma dan Magister Humaniora di Kajian Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma. Nah,
tanpa membuang-buang waktu lagi, kita mau langsung saja mendengarkan presentasi dari Bu Diksita. Waktu selanjutnya saya serahkan. Baik. Terima kasih Bu Priska. Apakah suara saya terdengar dengan baik di sini? Ya, baik. Oke, baik. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi bersama-sama. Topik hari ini adalah language and social media, ya. But before we go to the discussion today, I would like you to saya ingin survei, sedikit survei gitu ya. Mohon Bapak Ibu, saya akan share screen dulu. Okay. Right. Nah, now I would like you to go to mentimeter.com and then use the code 601046. Jadi Bapak Ibu silakan untuk membuka mentimeter.com, kemudian silakan menggunakan kode 601046. Alright. Apakah Bapak Ibu sudah menemukan di situ ada satu pertanyaan dan satu survei di sana? Sudah. Okay. Nah, the question there is how many social media accounts do you have? Okay. Jadi silakan Bapak Ibu memilih jawaban mana. Oh, sudah ada yang menjawab beberapa. Saya menunggu lagi beberapa jawaban yang lain. Oke. Oke, ya. Oh, kedudukan masih berimbang ya saat ini. Ada yang pihak satu, tiga. Now we can see that most of you have more than 3 social media accounts, ya. Oh, tambah lagi. Okay. Ya. Okay, Bapak Ibu. Baik. Nah, saya akan mengambil dari sini dulu ya. Jadi ada 14 participants who have already submitted their answers. And from here we can see that most of us have more than 3 social media accounts ya. Banyak sekali ya ternyata ya. Kalau boleh tahu media sosialnya apa saja Bapak Ibu? Boleh dijawab langsung atau boleh juga melalui chat. Kira-kira social media yang dimiliki itu apa saja Bapak Ibu? Silakan mungkin bisa lewat chat atau di on-kan audionya. Kalau saya nih Bu Diksita, Diksita aja kali ya. Oh, saya. Waduh. Ada yang menjawab ya, Instagram dan WhatsApp. Oke. Okay. Telegram. Oh, baik. Telegram. Wow, ini Ibu Kiki Fitriana lengkap ya. Ada Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp gitu ya. Baik. Instagram, Twitter. Oh, oke. Okay. Saya agak miskin sosial media gitu ya, isinya WhatsApp sama Instagram. Oh, sama Facebook juga, Ding. Kalau Bu Priska apa, Bu?
sosial media ya, di Facebook, ya, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp. Oh, berarti ya. Lengkap ya, Bu. Oke, terima kasih ya, Bapak Ibu. Jadi, where said we can see that many of us use more than three, ya, more than three social media account. Okay. Nah, how many hours in a day biasanya Bapak Ibu menggunakan social media? How many hours in a day? Kalau saya lama ya, bisa 3 jam, 4 jam sambil melakukan hal-hal yang lain gitu, misalnya kayak berkebun atau sambil baca buku juga kadang sambil ngecek Instagram gitu ya. Mm-hmm. How many hours in a day Bapak Ibu biasanya menghabiskan waktu di Instagram? Oh, 1 to 2 hours, 7 hours. More than 10 hours, okay. Ada yang lebih dari 10 jam, ya. So, we can see that, what is it? In our daily life, we are really close to what's so called as the social media. Yeah, it's not something really far from us, but in fact, it is really close to us, ya. Okay. Nah, biasanya Bapak Ibu menggunakan Instagram, menggunakan social media untuk apa? Untuk chatting, oke. Okay. Untuk chatting. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu? Posting foto, oke. Okay. Get information. Scrolling, baca-baca berita, oke. Okay. Oke, okay, baik. Okay. Saya buat ini ya. Oh, buat study, oke, okay, good. Menyimpan resep, tips-tips menarik, oke. Okay. Sama ya, toh saya juga suka menyimpan resep juga. Oke, okay, so here we have, what is it, more than three, we have many social media accounts and we use it for different purposes, ya. Mulai dari sharing information, mendapatkan informasi, untuk chatting, untuk mendapatkan sesuatu ilmu dan tips-tips yang menarik. Oke, okay. Nah, now, let's go to this one. Nah, well, to share this material doesn't mean that I'm the expert in this material, ya, Bapak Ibu. Jadi saya membagikan materi ini karena apa ya? Saya tertarik gitu ya, observing the language and social media, especially in where is it in our daily life now. We are communicating, we are touching the screen almost every day, ya. In fact, every day. Okay, so in today's discussion, I would like to discuss the features of the language used in computer-mediated communication, especially in social media. Jadi saya ingin melihat beberapa fitur dari bahasa yang digunakan di dalam computer-mediated communication, khususnya di social media. Okay. Nah, by doing that, we need to go back to where is it? What we have in conventional communication atau yang juga kita sebut sebagai non-electronically mediated communication. Jadi komunikasi yang tidak dimediasi oleh sesuatu yang bersifat elektronik, begitu ya. Nah, itu biasanya we have two, what is it? Distinctions, which are speech and writing. Okay, speech and writing. Nah, here I would like to take the characteristics or the features of the speech and writing communication in a conventional one, yeah. This one is by Crystal in 2004, probably before that he already has written about this. So I would like to highlight some of the keywords, yeah, here. The first one, it's about the where is it, the boundary or the where is it, restriction, yeah. So speech is time bound, meanwhile writing is space bound. Okay, and the second one, speech has, where is it, no time lag between production and reception. Jadi misalnya ketika kita berkomunikasi face to face gitu ya, secara langsung, ketika kita mengungkapkan sesuatu, kita mengharapkan respon sesegera mungkin gitu ya. Jadi tidak ada time lag. Ada komunikasi yang terjadi di where is it at the same time gitu.
Meanwhile, in writing, we have the time lag between production and reception. Ya, jadi setelah kita selesai menulis essay misalnya gitu, lalu kemudian kita tidak bisa serta-merta langsung mendapatkan reception, gitu ya. Tapi kita ada time lag-nya dulu. Kemudian the third one is the ability to rely on extra linguistic cues. Nah, ini satu fitur di dalam speech yang sangat menarik karena ketika kita melakukan face-to-face communication, we can rely on extra linguistic cues to clarify the meaning of the speaker. For example, ada intonasi, kemudian kita juga bisa lihat pitch-nya, apakah nadanya tinggi, rendah, kemudian ekspresi wajahnya seperti apa, gestures-nya seperti apa, and those extra linguistic cues help us to understand what the speaker wants to say. Nah, in writing, we are not able to rely on context to clarify meanings because the text is the only source that we have, gitu ya. Jadi kita melihat tulisan dan kita mencoba memaknai melalui tulisan tersebut. Kemudian the use of words and constructions of speech and writing. Kemudian, nah, speech ini very suited to social functions. Meanwhile, writing is very suited to the recording of facts, expressing ideas, tasks of memory, and learning. Gitu. Nah, the next feature is quite interesting. Bapak Ibu pernahkah ketika melakukan komunikasi face to face gitu ya, yang speech gitu, kemudian salah bicara, kepleset gitu ya. Jadi sebenarnya ingin ngomong A, tetapi yang keluar malah B gitu ya. Tapi itu sudah terlanjur diutarakan. Nah, di dalam speech itu once the errors are spoken, they cannot be withdrawn. Ya, jadi kita hanya bisa memikirkan ketika partner kita itu sedang mendengarkan atau sedang berpikir, jadi kita baru bisa berpikir. Tapi once the errors are spoken, itu they cannot be withdrawn anymore. Nah, sedangkan untuk yang writing, we have more possibility to revise and eliminate the unwanted errors. Misalnya kita mau menulis surat. Sekarang mungkin sudah tidak terlalu zaman menulis surat ke teman gitu ya, tapi mungkin kita menulis essay gitu misalnya. Then you have a lot of opportunities to bisa bikin outline-nya dulu, and then you develop it into paragraphs, and then after that you reread your writing, and you want to edit, you want to revise something, and that is possible in writing. Ya, but in speech, ketika errors-nya udah keluar, ya udah itu di situ begitu ya, sudah terlanjur diucapkan. And then both speech and writing have their own unique features. Gitu ya. Misalnya kalau di writing itu ada halaman, ada paragraf gitu, dan itu bentuk-bentuk yang khusus in writing. Gitu. Nah, the massive use of internet nowadays has resulted in the mixture of the distinctions. Jadi seperti sekat-sekat antara speech dan writing itu seperti sudah tidak terlalu rigid lagi gitu ya. Jadi ada beberapa yang bercampur menjadi satu. For example, in chat groups it is space bound ya, yang merupakan karakteristik dari writing, tapi juga ini time bound. Ya, karena ketika we send a message, we are expecting our partner to reply or to respond immediately. Ya, nah ini agak-agak nyampur gitu ya tulisan, tapi kok kayak speech gitu karena time bound juga. Itu. Dan contoh yang kedua is from email. When we write an email, it is space bound gitu ya. Dan ada time lag-nya. Kita kadang harus menunggu respon ya setelah email kita dikirimkan. Tapi ini juga time bound karena kita juga expecting respons yang secepat mungkin gitu ya. Jadi ada percampuran distinctions yang tidak terlalu rigid seperti dulu lagi gitu ya, yang dimungkinkan karena adanya internet. Okay. Nah, now let's go to social media. So what is social media? Nah, social media or internet-based sites and services that promote social interaction between participants. Jadi yang where I said there are two keywords that we need to underline here.
Yang pertama itu ada sosialnya. So it is aimed to promote social interaction and it is a media. It is mediated by internet-based sites and services. Yeah, jadi that is social media. And then in its development, social media has also transformed from a text-based medium into a richly varied multimodal medium. Jadi awalnya dulu, mungkin Bapak, Ibu, saya sih ya, masih ingat dulu pertama kali itu mencoba fitur chat yang namanya MIRC gitu ya, itu dulu masih di warnet, and then I use WordSearch MIRC gitu. Lalu ketika itu isinya kan hanya teks, saya nggak bisa lihat dia siapa, saya nggak tahu dia siapa, saya hanya punya teks. And then when I read Wikipedia, read websites, itu isinya mostly text gitu ya. But nowadays social media has transformed, has grown into a richly varied multimodal medium. For example, Instagram. So in Instagram, we have, it's not only text that we can find there, but we have also pictures, we have videos, we have sound, but we have text as well. Jadi, modanya begitu sudah bermacam-macam in one platform. Okay. Nah, this term covers a wide variety of forms yang tadi saya ungkapkan. Jadi, mulai dari yang isinya text, base begitu, sampai dengan yang richly varied multimodal medium. Gitu. Dan setiap, where is it, each social media has their own characteristic. Gitu. Nah, in understanding social media, I would like to share thoughts ya, proposed by Kaplan and Hanlin and also Herring. Jadi mereka mengamati dua aspek utama dalam social media, yaitu sosialnya dan medianya. Jadi sosial tadi, the characteristics of the interaction between participants, dan media tadi adalah the characteristics of the media or the technology used. Gitu. Nah, saya akan mulai dari Kaplan and Hanlin. Ya. So, they divide characteristics, ya, their proposal into two. The first one is the media characteristics, and the second is social characteristics. Gitu. Nah, si media ini dia banyak berhubungan dengan bagaimana sih si teknologi ini allow the participants to have social interaction. Gitu. Ya, saya akan menjelaskan ini agak nanti begitu. Kemudian yang kedua itu adalah social characteristics yang berkaitan dengan self presentation. Gitu. Nah, the second one is proposed by Herring. Yeah, so Herring also wants to understand social media by observing two factors. The first one is the medium factors. The second is the situation factors. Okay. Now to summarize, I have one here proposed by Page et al. So by observing those two frameworks, then we have the summary or the key points which can help us to understand the characteristics of certain social media. So again, we have two main points. The first is the social one. It is the interaction between participants. And the second one is the media or the technological characteristics. Nah, the first one in social is the participation structure. So in social media, the participants are allowed to interact with each other. So it's unlike misalnya apa ya, misalnya seperti TV show begitu ya, TV show. Jadi TV show ini kan satu one to many begitu ya, jadi hanya satu arah komunikasinya. Si host di dalam TV menyiarkan sesuatu, lalu di audiensnya menerima dan menyimak begitu. Tapi kadang tidak ada interaksi between the participants yang dimungkinkan dalam konteks semacam itu. Nah, di dalam sosial media ada ruang-ruang yang diciptakan untuk para participants ini to interact with each other. Jadi mereka bisa berinteraksi, mereka bisa saling tanya, saling menjawab, saling merespon.
Kemudian yang kedua, we have the purpose and activity, alias the exchange of information. So, tiap social media has different kind of purpose, gitu ya. Misalnya kalau tadi, misalnya Wikipedia, gitu ya. Wikipedia ini yang banyak ditonjolkan adalah informasi mengenai satu topik, satu subjek, gitu ya. Dan aktivitasnya pun dibatasi, gitu ya, karena tujuannya pun untuk share satu macam topik pembahasan, gitu. Kemudian kita bandingkan dengan misalnya Instagram, gitu ya. Jadi Instagram ini ada banyak informasi yang bisa di exchange between the participants, gitu. Misalnya mereka bisa exchange feelings-nya seperti apa, mereka bisa exchange activity-nya yang mereka suka itu seperti apa, gitu. Dan banyak hal lain yang dimungkinkan Instagram ini, misalnya. Jadi ada exchange of information dan itu menentukan juga tujuan sosial medianya untuk apa sih, lalu aktivitasnya juga seperti apa, gitu. And then the third one is the self-disclosure. Nah, self-disclosure ini adalah revelation of the user or the participants, gitu ya. Jadi misalnya gini, di Instagram saya, gitu ya, saya pengen dikenal sebagai misalnya chef, gitu ya, saya tukang masak, gitu. Jadi what I want to reveal or what I allow to reveal in my Instagram account is what is the information related to my image, gitu ya. Saya ingin dikenal sebagai orang yang pintar masak, jadi ya isinya ya post masakan saya, kemudian saya follow akun-akun yang masak-masak juga, gitu. Kemudian di komen-komen saya banyak misalnya kasih tips, di caption saya kasih cara-cara masak, gitu ya. Jadi itu ada satu image yang saya izinkan untuk dikenal oleh participants-nya, gitu. So that is self-disclosure. That is the and those elements from the social aspect of the social media. Nah, the second aspect is the media. Jadi ini berkaitan dengan karakteristik teknologi atau ya medianya itu sendiri, gitu ya. The first one is the channels of communication and media richness. Nah, media richness is related to the amount of information that is enabled to be transmitted to the participants. Ya, jadi ada satu media ini ada yang rich, banget, ada yang nggak terlalu rich, ya, karena perbedaan level informasi yang bisa di share. Gitu. Misalnya for example, we have blog, begitu ya, we have blog. Nah, di dalam blog itu ada tulisan, gitu ya, informasinya berupa tulisan, kadang ada juga foto, gitu. Kadang juga ada video, tapi videonya biasanya nge-link kemana, gitu ya. Jadi kita harus klik lagi, lalu dia akan di-link ke satu situs yang lain, ya, entah YouTube, entah apa, gitu ya. Jadi sudah ada berbagai macam channels of communication, dan itu cukup rich. Tapi ketika kita membandingkan dengan Instagram, for example, Instagram ini dia punya text, lalu dia juga punya video yang bisa langsung, voice yang bisa langsung, lalu visualnya dia juga bisa langsung. Jadi Instagram ini sangat kaya, gitu ya, sehingga the information that is allowed to be transmitted itu juga richer than what blog is able to do, gitu ya. Jadi yang pertama ini berhubungan dengan seberapa banyak sih informasi yang sudah diberikan, lalu melalui channel apa saja. Apakah itu gambar, apakah itu tulisan, apakah itu video, gitu. Kemudian yang kedua ini message format. So this message format is like the layouts, the templates, or the architecture of the social media itself. Nah, biasanya social media itu ada beberapa macam architecture atau desainnya, begitu ya. Ada yang promoting recency, jadi promoting kebaruan, like what we have in our feed misalnya, lalu timeline, gitu kan, isinya mana yang paling baru, gitu ya, dari yang paling baru sampai ke yang lama, kayak gitu. Jadi ada format seperti itu. Ada juga misalnya kita punya promoting
interaction, misalnya mana apa sih yang paling disukai orang saat ini gitu ya. Jadi kayak misalnya di Twitter itu nanti ada trending topiknya, apa sih yang paling disukai orang, apa sih yang paling banyak dibicarakan orang di dunia maya, itu bisa kelihatan trending topiknya gitu. Mungkin juga dari apa, kalau kita kasih search gitu ya di Instagram feed kita, itu kadang hal-hal yang kita nggak tahu begitu terus tiba-tiba muncul karena itu banyak dibicarakan oleh orang-orang. Misalnya kemarin saya agak tidak paham dengan ini Ray Bayang dan Dinda Hau begitu ya, tiba-tiba itu muncul banyak sekali dalam search Instagram saya gitu, ini apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi saya mulai, oh ternyata orang-orang lagi pada membicarakan pernikahan mereka yang ini ya, romantis gitu ya kalau orang bilang gitu ya. Nah seperti itu message format. Lalu yang ketiga adalah time and immediacy. Nah, this aspect is related to seberapa langsung kita bisa berkomunikasi. Ini berkaitan dengan sesuatu yang synchronous atau asynchronous, gitu ya. Sesuatu yang synchronous or happening at the same time, is more immediate, gitu ya, daripada sesuatu yang asynchronous. Kemudian yang terakhir in the media is the publishing context related to audience and privacy. Jadi ada konten-konten di dalam sosial media yang kita bisa atur publisitasnya gitu ya. Is it going to be transmitted to everyone? Or is it only available for my close friends? Atau ini hanya limited untuk saya sendiri or what gitu ya. Jadi ada beberapa konteks publisitas gitu ya, yang itu juga mempengaruhi bagaimana karakteristik di satu sosial media, right? And then, nah, and what is it? After observing this, the characteristics of social media, then we know that the computer-mediated communication could be perceived as written language, which has been pulled some way in the direction of speech, then as spoken language, which has been written down. Jadi biasanya kalau if in conventional communication, writing itu sesuatu yang ditulis berasal dari ketika kita berbicara. Tapi kalau bahasa yang sering digunakan di dalam computer mediated communication itu bahasa tulis tapi ditarik ke arah speech, ya, ditarik ke arah direct communication. Nah, makanya tadi seperti yang we have discussed previously, ada mix between speech and writing gitu. Dan karena social media ini fungsinya memang untuk apa ya, providing social interaction between participants, maka ada the need to maintain certain characteristics of speech. Ya, jadi makanya tadi tertulis tapi banyak sekali fitur speech yang diadopsi gitu ya, karena ingin maintain social purpose-nya. Gitu. Nah, in this opportunity, I would like to discuss some features of social media communication yang lebih ke non-verbalnya, gitu ya, non-verbalnya. Okay. The first one is emoticons and emoji, gitu ya, ada si emoticon dan emoji. Nah, for the first one, I would like to ask Bu Priska. Iya. Ya, Bu Priska, saya boleh minta tolong. Ya. Kita boleh minta tolong untuk menuliskan satu pesan, gitu ya, satu pesan di dalam chat Zoom kita, gitu ya. Tapi pakai emoticon, bisa nggak ya? Kayaknya bisa ya pakai emoticon ya. Oke, benar. Oke, coba Bu, bisa nggak ya? Apa aja boleh ya? Boleh, apa aja boleh Bu. Oke, baik. Isinya ternyata adalah emoticon semua, Bapak Ibu. Nah, saya ingin Bapak Ibu untuk menebak kira-kira Bu Priska ini
bermaksud apa? Bu Priska, tolong ini ya ditulis maksud Bu Priska sebenarnya apa di dalam selembar kertas, terus nanti disimpan dulu gitu ya, jangan dibocorin kepada para partisipan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu untuk menebak kira-kira Bu Priska ini ingin mengatakan apa, ingin berpesan apa gitu ya, dengan menggunakan emoticon tersebut. Tuh, nah silakan menulis di dalam silakan ke Mentimeter lagi Bapak Ibu, ke Mentimeter lagi, pakai kode yang tadi sama 601046, lalu silakan menulis what does Bu Priska mean gitu ya. Jadi Bu Priska ini sebenarnya mau mengatakan apa melalui emoticon yang disusun tadi di dalam chat ya. Silakan menebak Bapak Ibu, apakah nanti ada yang tebakannya sesuai gitu ya dengan maksud Bu Priska atau tidak. Baik, belum ada yang menjawab sepertinya Bapak Ibu. Monggo silakan Bapak tebak, Pak. Susah ditebak ya, misterius Bu Priska ya. Oke. Silakan Bapak Ibu untuk Oke. 601046 gitu ya. Apakah Bapak Ibu peserta ada yang bisa menebak nanti ya, kita akan lihat. Bu, oke. Senang dan terharu. Happy, surprise, oke. Baik, ada lagi tebakan yang lain Bapak Ibu? Muncul nggak ya? Belum ya? Akan share lagi. Oke. Senang dan terharu, excited and anxious. Okay. I'm not fine but it's okay. Wow, mantap. Kita lihat nanti jawabannya yang betul ya, apa. Oh, tahu banget ya Bu. Dan jangan punya connection gitu ya. Oke. Okay. On cloud 9 maybe, WK. Ini kas bahasa chat kita ya, WK. Okay. Ada lagi Bapak Ibu, tebakan-tebakan yang lain? Saya akan menunggu berapa? 1 menit lagi mungkin ya, lalu nanti kita akan reveal what actually Bu Priska wants to say. WK. Apa artinya WK? Baik. Oke, 1 menit sudah berlalu. Nah, ada beberapa tebakan nih Bu Priska. Ada WK, senang dan terharu. On cloud 9 maybe, I'm not fine, but it's okay. Happy, surprise, okay, excited and anxious. Sama ini ada kode angka gitu ya. Nah, Bu Priska, coba sekarang sebenarnya Bu Priska ingin mengatakan apa, Bu? Ada nggak Bu yang mendekati atau yang tepat gitu? Kalau mendekati kok kayaknya belum. Ada sih yang mendekati. Happy-nya betul. Terus terharu karena acara yang bisa berlangsung lancar hari ini. Oke. Okay. Tangan yang kayak begini tuh. Makanya sorry for the mistake. Oke. Okay. Maybe you happen technically. Terus kayak gini. Thank you. Thank you. Oke. Okay. Baik, wow, komplit banget ya Bu Priska ternyata. Oke. Okay. Nah, tapi ternyata ada, meskipun tidak lengkap, ada yang berhasil menebak begitu ya, sedikit dari message yang ingin Bu Priska sampaikan. Tadi ada apa namanya? Senang, ada terharu juga iya begitu ya. Jadi we can see bahwa dalam satu fitur sosial media ini, komunikasi ini,
komunikasi ini kita dapat research. We can guess what the speaker feels, what the speaker wants to say, ya, through the emoticon and the emoji provided. Nah, selain itu saya ingin membagikan. Okay. Nah, this, okay, this emoji ya. Okay, what does this emoji mean? Nah, this emoji is often used in our communication, gitu ya. Tapi biasanya kita akan menggunakan ini untuk keperluan tertentu, gitu. Nah, yang mau saya katakan adalah, the use of emoticons and emoji also depend on the level of formality, ya. Biasanya kita pakai emoticons, emoji, dan stiker nanti itu banyak di komunikasi yang informal atau suatu atau berkomunikasi dengan seseorang yang sudah dekat dengan kita, between friends misalnya, gitu ya. Tapi misalnya ketika kita ingin mengucapkan terima kasih Bu, gitu, kepada mungkin rekan yang lebih senior atau ke tetangga kita yang lebih senior, gitu ya. Kita biasanya menggunakan terima kasih Bu, lalu pakai emoticon ini, emoji ini, klik-klik gitu ya, untuk menunjukkan seperti kita menyampaikan salam, gitu ya, membuatnya lebih polite lagi. Gitu. Jadi terkadang message yang isinya hanya terima kasih Bu titik dengan terima kasih Bu dengan emoji ini menyampaikan makna yang berbeda, gitu ya. Kalau pakai emoji ini kayaknya kok lebih sopan, gitu ya, more polite, lalu lebih apa formal, gitu ya, rasanya menyampaikan perasaan kita. Okay, so the use of emoticons and emoji here, where is it? Enables the participants to deliver certain feelings, yeah, and emotions in their interaction. Gitu. Nah, the next one, okay, it's the orthography, yeah, or the where is it? How people write their chat. Nah, ini kalau Bapak Ibu menerka ini kira-kira ini buah kakak-kakak gitu ya. Isinya A-nya banyak, K-nya banyak gitu ya. There is repeated letters here. Dan ada penulisan yang khusus menggunakan huruf kapital gitu ya. Can you hear how this person is laughing? Gitu ya. Ada yang bisa mendengar dia ketawanya sekeras apa gitu ya ketika melihat chat-nya. Nah, ini diungkapkan teman saya ketika saya memberikan foto wajah saya yang agak konyol gitu ya, dan dia tertawa sungguh apa yang membuat saya terlihat konyol gitu ya, padahal saya hanya baca chatnya, tapi saya seperti as if I can hear that person is laughing gitu ya pada saat itu ya. Jadi ada fitur repeated letters which enable us to convey different meaning gitu. Nah, ini pecinta film Korea pasti tahu drakor ya. Oke. Nah, ini juga ada repeated letters here. Ya, saya ingin, jadi ini saya ambil dari salah satu Instagram account which where is it, discusses Korean drama. And in this occasion, yang dibicarakan adalah ini, main utama drama apa, It's Okay to Not Be Okay, gitu ya, sedang hits. Periksa nonton, Bu. Oke. Harus pasti. Oke. Updated ya. Jadi ini tokoh utamanya gitu ya, yang banyak digandrungi orang gitu ya. Nah, ini saya mau ada satu komentar di sini yang saya tandai. Dia menggunakan kata GTG. Beut gitu ya. T-nya ada banyak, dikasih simbol love begini. Nah, ini meskipun apa ya, saya enggak dengar orang ini berbicara, tetapi saya bisa melihat ini kan ganteng ya. Ganteng beut gitu ya, pakai T banyak, ini pasti saking gantengnya banget gitu ya. Yang kalau cuman banget T-nya satu tuh it won't be enough to describe how handsome this person is. Jadi dia pakainya ganteng beut, pakai T banyak ya. So it is kind of where is it the strategy or how the person delivers his or her emotion ya, through the repetition of letters, through how she or he writes the content in the social media. Nah, the next one is repeated punctuations. Ya, jadi ini ada kuatkan hatimu nak, ya ibu, gitu ya. And this one, dokter romantik pokoknya kudu nonton, gitu ya. Dokter romantik
pokoknya harus nonton gitu, harus nonton Dokter Romantik gitu. Nah, ini pakai tanda seru dua kali. It's going to be different when this person only use Dokter Romantik, pokoknya kudu nonton tanpa without any, what is it, punctuations or using only one mark there gitu ya. Tapi dia pakai dua to emphasize that, what is it, the excitement and the urge ya to watch this drama gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang digunakan para participant to deliver their emotion and feeling meskipun lewat sesuatu yang tertulis gitu. The next one, give gitu ya. Nah, ini give usually enables us to see, what is it, some animated movement gitu ya, in an image gitu. Misalnya di sini terima kasih, matanya berkaca-kaca gitu ya. Lalu bintang berpendar ini seperti, what is it, very sincere gratitude gitu ya. Daripada yang mengatakan terima kasih titik begitu, kok rasanya emotionnya is, what is it, is better delivered through using this kind of gift. And the next one, stickers. It is a customized sticker made by one of my friends. Ini this expression of beauty gitu, itu biasanya dipakai orang Jawa kayaknya ya, ketika mereka nggak apa ya, tidak habis pikir akan sesuatu hal gitu, beauty kok kayak gini gitu misalnya gitu ya, sambil menepuk dahi biasanya gitu ya. Jadi ini stikernya cocok beauty gitu. So this kind of sticker is already able to deliver certain kind of emotion without having to write down the words or the explanation why this person feels that way. Nah, ini Bapak Ibu, ini kira-kira perasaan sendernya seperti apa ketika mengirimkan stiker semacam ini? Apakah ada yang live chat YouTube juga bisa jawab nih? Boleh nih. Kalau Bapak Ibu apa nih? Dan teman-teman, mager, lazy, bored. Okay, bored, mager gitu ya. Okay. Baik, hampir semua jawaban mengatakan kalau ini tuh pasti orangnya males gitu ya, lagi bosan, mager gitu ya. Karena kelihatan nih dari ekspresi si kucing ini gitu, bahwa dia sedang bosan dan males gitu ya, wajahnya kayak gini gitu. Jadi by using stickers, where is it, we are able to express our emotion and feeling. Okay. Nah, so that will be the last feature that I discussed today, and I would like to conclude by saying that the communication done in social media has certain unique features which differentiate it from the conventional communication. Nah, maksud dari unique features here are the mixture between speech and writing, ya. So nggak rigid lagi perbedaannya, tapi ada banyak percampuran yang ditemukan di dalam komunikasi di social media. Okay. These are the references that I use. Maaf, baru sedikit gitu ya, karena ini seperti studi awal gitu. Alright, I think that's enough. Thank you very much. Okay, thank you very much, Budita, for the very clear presentation. Terima kasih presentasinya yang sangat jelas dan juga menarik sekali topik kita hari ini tentang language and social media. Gimana sih pengguna social media itu mengekspresikan diri, mengekspresikan pesan atau makna yang ingin disampaikan melalui social media. Nah, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab and discussion. Kita akan buka sesi tanya-jawabnya di Zoom dan juga di YouTube. Jadi yang di YouTube bisa langsung ketik di live chatnya, di Zoom juga langsung di grup chatnya. Nanti kita akan bacakan dan kita akan menjawab secara langsung. Silakan. Menarik sekali kan ya topik kita hari ini kan. Ternyata sekarang orang tuh udah mulai nggak sungkan lagi pakai emoji untuk ngobrol dengan orang yang somehow higher level gitu ya. Ada beberapa emoji yang bisa tepat juga dipakai untuk ngobrol dengan orang-orang yang dianggap lebih dewasa, lebih tua, atau mungkin in a higher position.
silakan pertanyaan, mungkin ada ideas yang ingin disampaikan, dipersilakan. Izin mau bertanya. Iya, silakan. Iya, selamat pagi Ibu Diksita dan Ibu Priska. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adinda dari Universitas Gajah Mada. Di sini saya penasaran. Kalau bahasa dan sosial media kan memang belum ada aturan ini ya, formalnya gitu ya, penggunaan bahasa di sosial media. Tapi saya wondering, is it important to untuk menggunakan ejaan yang benar di setiap apa yang kita tulis di sosial media? Seperti misalnya, karena kemarin tuh saya baca tweet adik saya gitu ya, itu dia nulis tanpa koma sama sekali. Jadi dia nulis kalimat panjang, dalam satu kalimat panjang, yang membuat saya sebenarnya agak rancu. Ini maksudnya dia gimana? Tidak ada koma yang jelas. Nah itu apakah sebenarnya penting atau tidak? Karena teman saya nimbrung, Mbak, ini bukan skripsi, gak usah sesuai KBBI, ini kan Twitter, kayak gitu kan. Terus aku, ya kenapa salahnya kalau memang itu mempermudah orang untuk membaca tweet itu tuh maksudnya gimana, kayak gitu. Itu sih, boleh apa jawabannya? Terima kasih. Oke, silakan Bu Tita. Ya, terima kasih Mbak Adinda atas apa ya, saya pikir sharing diskusinya, kegelisahannya begitu ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, ini pandangan saya ya, tentang perlukah kita untuk kayak bikin apa ya, seperti mengikuti aturan formal ya, untuk menulis formal di dalam sosial media. Nah, kalau saya kembali lagi kepada satu apa namanya, ada satu hal yang digaris bawahi di dalam sosial media gitu ya, yaitu komunikasi. Sebenarnya kan ketika kita menggunakan media apapun untuk menyampaikan ide kita kan sebenarnya ingin berkomunikasi. Nah, goalnya adalah bahwa message kita itu sampai dan dimengerti gitu ya. Jadi itu adalah goal komunikasi. Dan cara dan media yang kita pakai akan mempengaruhi cara kita untuk menyampaikan gagasan kita tersebut gitu. Nah, kadang kalau seseorang tidak apa ya, tidak menggunakan tanda baca atau tidak menggunakan tanda baca, tidak menggunakan spasi misalnya dengan benar, ada kemungkinan pesan-pesan itu terdistorsi gitu ya. Jadi sebenarnya ingin mengatakan A tapi karena ada distorsi penulisan sehingga A-nya itu jadi nggak nyampe gitu. Seperti yang Mbak Adinda tadi rasakan, ini kok kayak gini, aku nggak ngerti maksudnya apa gitu ya. Tapi ketika kita juga terlalu rigid menentukan bahwa oh ini harus pakai apa namanya, formal, ejaan yang formal, harus pakai kapital yang benar, titik, koma, gitu, itu juga akan terlalu membatasi interaksi antar partisipansinya gitu ya. Yang partisipannya itu kan macam-macam ya, jadi interaksinya pun juga bisa macam-macam gitu. Jadi saya pikir yang pertama, jadi dari goal komunikasi itu sendiri, sehingga kita bisa tahu kita harus menulis seperti apa, tanda baca perlu enggak, dan lain sebagainya. Itu saya pikir. Kadang kalau interaksinya antara teman yang sudah dekat itu kadang nggak pakai tanda baca, itu juga kita udah paham gitu ya. Tapi kadang misalnya begini, kita ingin berkomunikasi dengan orang yang lebih misalnya kalau di masyarakat sosial statusnya lebih tinggi atau lebih tua begitu ya, dan ada norma-norma, ada nilai-nilai yang membuat kita semestinya membuat apa ya, aturan kita lebih sopan gitu. Ketika kita tidak menggunakan kapital misalnya, ketika kita tidak menggunakan tanda baca, atau kita menggunakan tanda baca secara berlebihan, itu kadang itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak sopan. Jadi yang pertama, goal komunikasi itu apa, partisipansinya siapa, lalu kita akan menyesuaikan diri gitu. Jadi, untuk aturan yang rigid, saya pikir itu pandangan saya gitu Mbak Adinda. Begitu Mbak Adinda, semoga menjawab pertanyaannya dan kegalauan hatinya. Kalau harus menggunakan baca yang benar ya, untuk menghindari salah paham juga mungkin ya Bu Sita ya. Betul Bu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Imam Fawaid dari Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau ingin bertanya, seperti yang dibahas tadi, bahwa saat ini
orang berkomunikasi melalui media sosial dengan bahasa yang beragam, seperti menggunakan emoji, stiker, dan repeated letters. Nah, apakah hal-hal seperti ini berpengaruh buruk terhadap bahasa secara umum, terutama singkatan-singkatan gaul yang tren saat ini seperti mager dan lain-lain? Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Bu Priska. Jadi Pak Imam Fawaid ya. Jadi begini Pak Imam, apakah penggunaan sosial media itu akan mempengaruhi, atau kalau di sini berpengaruh buruk begitu ya, jadi mempengaruhi bahasa, penggunaan bahasa secara umum dengan cara yang negatif begitu ya. Saya pikir ada proses yang panjang begitu sebelum satu penggunaan bahasa di satu media itu punya pengaruh terhadap bahasa kita sehari-hari gitu. Jadi misalnya tadi yang dicontohkan adalah singkatan-singkatan gaul, emoji, stiker begitu ya. Saya pikir untuk komunikasi yang informal antar teman begitu dengan orang yang lebih dekat itu saya pikir tidak ada masalah begitu ya, karena ada seperti mutual understanding dan sudah ada relasi yang terbangun sebelumnya. Tetapi beda lagi kalau konteksnya di formal gitu, misalnya kita harus menulis satu esai akademis tetapi kok pakai singkatan-singkatan gitu ya. Misalnya yang seharusnya ditulis YANG tapi tulisnya YG. Tidak ditulisnya TDK gitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak baku dan tidak tepat di dalam konteks penggunaannya gitu. Jadi saya pikir yang baik untuk dilakukan sekarang adalah membuat kita terbiasa dengan konteks-konteks. Jadi kita tahu konteksnya kita berkomunikasi itu di mana, lalu bahasa seperti apakah yang baiknya kita gunakan. Kalau itu ranah akademis dan formal, saya pikir menggunakan sosial, menggunakan banyak stiker, mosok di esai, mosok, maaf, duh, ini ya, keluar jawanya. Gitu. Ketika kita menulis esai misalnya, masa iya kita akan menggunakan simbol gitu, lalu pakai emoji-emoji begitu. Saya pikir tidak tepat, menggunakan singkatan itu juga tidak tepat. Jadi tergantung konteksnya dan kita memilih bahasa yang akan kita pakai itu seperti apa. Gitu. Kalau pengaruh buruk, saya pikir tidak serta merta ya bisa berpengaruh buruk ketika satu partisipan atau satu user itu tidak mampu untuk membedakan konteks penggunaan bahasa. Gitu. Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih Bu Sita. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Kiki Fitriana dari UPI, meneruskan pertanyaan Mbak Adinda tadi, sebagai peneliti data di sosial media, bagaimana cara yang tepat untuk menganalisis data yang tidak menggunakan EUD atau bahasa yang khas sosial media? Cara memecah kalimatnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Mbak Kiki Fitriana. Jadi saya pikir begini, saya mau meluruskan, bukan meluruskan ya. Nah, saya sendiri sebenarnya baru menekuni bahasa di sosial media ini belum lama begitu ya. Jadi sepertinya fenomena ini menarik karena saya melihat itu sangat dekat dengan kita dan ada beberapa yang partisipan atau users yang juga terpengaruh dan menggunakan ragam bahasa yang sosial media itu di dalam komunikasi sehari-hari gitu. Nah, kalau untuk menganalisis data yang tidak menggunakan EUD atau bahasa yang khas sosial media, cara memecah kalimatnya seperti apa? Nah, saya pikir ini saya belum mempunyai jawabannya begitu, Ibu Kiki, karena saya banyak menggunakan, bukan banyak ya, saya berencana menggunakan materi ini untuk lebih memahami bagaimana orang berinteraksi dan juga nantinya hubungannya dengan karya sastra begitu, sesuai dengan sering saya. Jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang lain yang bisa memberikan gagasan atau jawaban kepada Ibu Kiki Fitriana, saya akan sangat berterima kasih. Begitu, Bu Priska. Okay. Maaf ya, Mbak Kiki. Bagaimana memecah kalimatnya? Mungkin sambil lihat konteksnya kali ya, Bu. Sambil lihat konteksnya seperti apa. Ya, memang yang tahu maksudnya ya, penulis aslinya, kalau dari saya sih gitu mungkin. Oke. Okay. Kita move ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Erni Dewi Rianti dari Universitas Islam Indonesia. Apakah bisa dikatakan setidaknya untuk saat ini bahwa bahasa di sosial media secara umum merepresentasikan kalangan muda yang merupakan pengguna mayoritasnya? Baik, terima kasih Bu Erni dari UII. Ya.
Bahasa di sosial media secara umum merepresentasikan kalangan muda yang merupakan pengguna mayoritasnya. Saya pikir ini apa ya? Kita bisa menganggap seperti itu, tapi juga tidak bisa membuat satu generalisasi gitu ya, bahwa anak muda itu seperti ini sesuai dengan bahasa yang mereka pakai. Tapi memang itu sangat mungkin karena bahasa kan mencerminkan worldview penggunanya, bagaimana satu user atau satu partisipan ini memandang dunia dan merepresentasikannya melalui bahasa. Jadi sangat bisa begitu bahwa kita menganggap bahasa ini merepresentasikan kalangan muda, gitu. Tapi tidak serta-merta menjeneralisasinya. Gitu. Misalnya jadi ketika mungkin ya kalau salah satu contoh gitu, ketika di dalam sosial media kita ingin mendapatkan respon yang sangat cepat begitu, sangat cepat begitu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, saya menemukan tidak semua gitu ya, tapi beberapa anak muda yang juga akhirnya dalam kehidupan sehari-hari pun membutuhkan atau menuntut respon yang sangat cepat begitu ya. Karena ketika berkomunikasi sosial media, mereka bisa mendapatkan satu respon yang cepat, maka di dalam hidup sehari-hari juga mereka berharap mendapatkan respon yang cepat. Gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita pakai atau kita anggap merepresentasikan kalangan muda, tetapi juga tidak bisa menjeneralisasi kalangan muda yang seperti apa, dari level ekonomi yang seperti apa, kemudian tingkat sosialnya seperti apa. Gitu. Jadi ada beberapa faktor yang perlu juga kita kita pertimbangkan. Gitu. Dan apalagi ya? Ya, saya pikir bahasa yang mereka gunakan di sosial media atau yang kita gunakan itu juga kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ya more or less bahasa kita di sosial media itu adalah bahasa yang kita gunakan dalam beberapa relasi kita ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Oke, terima kasih Bu Sita atas jawabannya. Selanjutnya dari Yunisa Amaida. Untuk meneliti ujaran di media sosial, apakah perlu dilakukan wawancara mengingat media sosial merupakan media tidak langsung? Baik, terima kasih Bu Yunisa ya. Saya pikir ini tergantung dari apa yang ingin kita teliti gitu. Apakah kita ingin meneliti penulisannya, ataukah kita ingin meneliti bagaimana struktur interaksi partisipan di dalam satu sosial media atau apa yang ingin kita teliti sebenarnya. Gitu. Jadi tidak semua penelitian yang ingin mengambil data dari sosial media ini perlu wawancara. Gitu ya. Seperti misalnya kayak Bu Priska kemarin sempat share soal penelitian mengenai ujian di lebih ke translationnya begitu ya. Itu pun juga akhirnya melihatnya di data tulisan yang ada, terjemahan yang ada gitu, tanpa perlu melakukan wawancara. Jadi bergantung pada apa sih sebenarnya yang ingin kita teliti begitu. Saya pikir begitu Bu Priska. Oke. Mungkin kalau pengen mengetahui implicit meaning-nya perlu atau psycholinguistics-nya mungkin perlu wawancara ya Bu. Kalau tidak tekstual sudah cukup. Silakan ada pertanyaan lagi. Silakan. Yang ada di channel YouTube bisa juga live chat di YouTube-nya. Silakan lo mengajukan pertanyaan, jangan malu, mumpung Bu Sita masih di sini. Silakan. Apakah ada pertanyaan lagi atau tidak? Sepertinya
sudah tidak ada, sudah jelaskah? Oh, oke, okay, ada. Saya ingin bertanya lagi terkait penggunaan bahasa yang dicampur-campur seperti tren anak jaktel. Ya, kemudian gimana Pak ini pertanyaannya? Atau kan menanyakan ini ragam bahasa apa begitu kah? Tren bahasa yang dicampur-campur? Bagaimana cara kita untuk menghindari miskomunikasi karena salah mengartikan, mungkin satu-satu dulu, ini pertanyaan yang berbeda. Saya ingin bertanya terkait penggunaan bahasa yang dicampur-campur, seperti tren anak jaksel, menurut Bu Sita seperti apa? Tren bahasa semacam ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini sepertinya ada campuran begitu ya, antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, atau code mixing gitu ya, dan bisa code switching juga gitu. Saya pikir itu terkait dengan satu konteks penggunaan bahasa itu sendiri. Jadi kadang seperti kalau saya tadi ketika presentasi gitu ya, saya kadang switch dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, saya dengan kebutuhan saya gitu. Ketika ingin menjelaskan sesuatu yang sepertinya lebih cocok atau lebih mudah diterima dengan bahasa Indonesia, maka saya menggunakan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi code mixing dan code switching seperti itu cukup sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pun ketika berkomunikasi gitu ya, kadang saya aku pakai bahasa Indonesia-nya, bahasa Jawa-nya itu apa ya gitu. Ketika menemukan satu kata yang tepat, maka kita cenderung ngambil kosakata yang paling dekat dengan kita gitu. Nah, untuk tren campur-campur seperti tren anak jaksel itu kemungkinan ya, karena mereka terbiasa menggunakan bahasa Inggris kemungkinan di dalam beberapa aspek hidup mereka, sehingga ketika berkomunikasi pun mereka terbiasa untuk campur-campur begitu. Kalau yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bisa juga berkaitan dengan bagaimana bahasa itu kayak dipandang punya level tertentu begitu. Jadi misalnya kalau saya pakai bahasa Inggris itu sepertinya saya lebih keren, saya lebih prestisius gitu ya, karena saya bisa pakai bahasa Inggris. Lalu kalau cuma pakai bahasa Indonesia itu kok kayaknya kurang keren gitu. Jadi saya campur-campurlah antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Itu juga bisa karena yang pertama itu karena kebiasaan, yang kedua karena kita ingin menunjukkan satu status sosial tertentu gitu melalui penggunaan bahasa semacam itu. Itu saya pikir ya, atau bisa juga kita menunjukkan identitas. Jadi ada misalnya kita memilih untuk pokoknya di mana-mana saya ingin pakai bahasa Jawa saja begitu, karena saya ingin defend identitas saya sebagai orang Jawa misalnya. Saya tidak mau pakai bahasa yang lain. Nah, itu juga bisa. Alright. Kita ke satu pertanyaan terakhir ya Bu Sita dan juga teman-teman partisipan semuanya. Pertanyaan dari Pak Julius Hari Widodo, bagaimana cara kita untuk menghindari miskomunikasi karena salah mengartikan atau salah persepsi? Kita cenderung membaca pesan menurut cara baca sesuai situasi kondisi kebatinan kita saat menerima pesan. Terima kasih Pak Julius. Saya setuju nih Pak, karena kadang kita membaca pesan sesuai dengan kondisi kebatinan gitu ya. Kalau kita pas lagi sensitif begitu, kadang satu pesan biasa begitu jadi bernada berbeda bagi kita ya. Kalau cara kita untuk menghindari miskomunikasi karena salah mengartikan mempersepsikan. Oke. Nah, mungkin yang pertama kita perlu melihat relasi antara kita dengan orang tersebut begitu. Apakah kita punya relasi yang cukup dekat sehingga kita cukup memahami begitu. Biasanya kalau relasinya cukup dekat, maka kita akan bisa punya mutual understanding yang lebih baik gitu. Kemudian yang kedua itu ketika kita melihat konteksnya ya, ketika kita melihat konteksnya pesan ini dikirimkan ketika apa sih, konteksnya apa, kenapa dia mengatakan hal seperti ini gitu. Jadi cara untuk menghindari miskomunikasi saya pikir itu sangat bisa dilakukan begitu. Kayak pertama kita teliti dulu relasinya seperti apa, yang kedua konteksnya seperti apa, dan apabila kita perlu klarifikasi itu sangat mungkin bagi kita untuk mengklarifikasi
gitu ya, karena dengan adanya seperti ini, jadi meskipun tidak bisa bertemu langsung, tetapi kita bisa berkomunikasi dengan real time seperti ini, sangat mudah untuk kita mengklarifikasi pesan atau makna gitu. Saya pikir seperti itu untuk menghindari miskomunikasi. Saya rasa sudah cukup jelas jawabannya. Terima kasih Bu Siti dan juga partisipan semuanya. Karena tadi sudah saya bilang itu pertanyaan terakhir, jadi kita akan segera mengakhiri acara kolaboratif webinar pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua partisipan yang hadir, terlebih khusus terima kasih spesial buat Bu Siti yang sudah memberikan meluangkan waktunya untuk bersama kita pagi hari ini, membagikan materi yang begitu menarik dan juga pastinya dekat dengan kehidupan kita, yang tadi mulai dari 1 sampai 7 jam sehari akses sosial medianya, pastinya ini sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, semoga kita semakin bijak bermedia sosial dengan menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar, dan untuk menghindari miskomunikasi dan mispersepsi. Terima kasih Bu Siti untuk waktunya. Terima kasih Pak Haris juga. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya. Terima kasih juga kepada semua partisipan yang sudah hadir pagi hari ini. Semoga semua yang disampaikan oleh Bu Siti dan juga acara kita diskusinya semuanya bermanfaat dan juga memberikan insight baru untuk kita semua. Nah, informasi yang ingin saya sampaikan adalah exit ticket-nya bisa mulai diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Bentar lagi akan dibagikan. Exit ticket nanti silakan diisi dan nanti e-certificate akan langsung dikirimkan ke email Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon pastikan penulisan nama yang akan ditulis di sertifikat, juga email, alamat email untuk pengiriman sertifikatnya sudah benar supaya tidak ada gangguan-gangguan teknis yang mungkin terjadi seperti itu. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya yang akan kita selenggarakan. Masih ada kolaboratif webinar 42 nanti yang akan diselenggarakan oleh Universitas Sanata Dharma. Betul begitu ya Bu Pak Haris? Kita ketemu lagi dan sampai jumpa. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Priska, Bapak Ibu semua. Thank you.
Thank you.